Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, jumpa lagi di channel Kumbo Karno. Seperti yang saya janjikan, kali ini saya cek sound MCRD V4 ya. Ini PCB-nya seperti ini. Mungkin ini jadi yang pertama kali ya di YouTube untuk cek sound MCRD V4. Setelah V2 saya rakit berhasil, V3 berhasil, dan sekarang V4. Ini PCB-nya seperti ini ya lur ya. Nah, untuk yang jadi seperti itu lur. Ya, itu. Sayup-sayup terdengar suara musik dari Brewok Audio, yakni musik DJ Jiwalangkaji. Oke, akan saya lebih dekatkan lagi. Ya. Untuk ngetesnya saya menggunakan biasa, seperti biasa ya lur ya, 5 ampere murni. Saya menggunakan 32 volt CT, maksudnya 32 CT. Jadi untuk pengetesan driver power pertama kali, jangan langsung menggunakan volt tinggi ya. Jadi gunakan dulu volt kecil agar bila terjadi yang tidak diinginkan, transistor ya kemungkinan bisa terselamatkan ya, meskipun kadang beberapa biji atau beberapa set akan hangus ya. Oke, nah ini tadi seperti yang saya alami, mungkin karena transistornya KW, jadi saya kasih 45 langsung tes ya, langsung putus lur, 45 CT. Saya menggunakan Toshiba ya, mungkin KW ya, kena 45 aja langsung tes 2 set. Oke, untuk yang kali ini saya ganti menggunakan Sanken lur. Ya, Sanken 5DY juga 2 set. Ya. Oke, akan saya besarkan seperti apa bunyinya ya. Oh ya, untuk mencobanya saya juga menggunakan seperti biasa speaker 12 in kali 2 12 in kali 2 plus tweeter ya. Oke, akan saya besarkan volumenya. Oke, saya kecilkan dulu. Akan saya naikkan di posisi
jam 9. Ini posisi jam 9 loh. Untuk DCO anteng lur. Oke, saya jelaskan lagi di sini. Untuk karakternya untuk asli karakternya seperti biasa keluarga MCRD ya. Losap ya. Losap. Jadi lo condong lo ya. Mengarah ke sap. Seperti itu intinya. Saya kecilkan sebentar, saya ganti lagu ya. Is
mantep lor, bahasnya lebih lembut ya, tapi gler. Dibandingkan V3 bassnya agak jeduk ya, kalau ini lebih lembut bassnya, tapi bertenaga lor. Seperti subwoofer, seperti sub. Untuk mendengarkan low subnya gunakan seperti biasa, gunakan headset ya. Jadi karena ini direkam dengan HP, real suaranya. Jadi untuk mendengarkan gunakan headset ya lur ya. Nah, seperti biasa brek-brek itu adalah suara plafon lur. Posisi volume jam 1 lur. Tambah lagi jam 2 lur. Saya tambah lagi jam 3 lur. Saya kira sudah cukup sekian dulu untuk cek sound MCRDV4 nya ya. Jadi yang suka berpetualang monggo dicoba MCRDV4 nya lur. Saya jamin akan puas. Oke lur, terima kasih sudah menyaksikan video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan mungkin atau share bila video saya ini menarik. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josh.